saya Amira. Hari ini saya akan tunjukkan cara-cara untuk setkan your dining table. So, step yang pertama adalah tablecloth. Okay? Kita pasangkan tablecloth dulu. Untuk pemilihan tablecloth ni, saya cuba untuk pilih warna yang agak natural. Kat sini saya pilih colour agak keputihan dan agak cream beige kat situ, supaya selepas kita letak pinggan-pinggan di atas tablecloth ni, dia tak terlalu semak dekat atas tu. Jadi step yang kedua adalah pinggan. Okey, dekat sini kalau nampak pinggannya ada dua corak, dua jenis. Okey, yang pertama adalah pinggan bercorak. Saya cuba pilih color yang agak sama dengan corak rumah saya. Yang kedua adalah pinggan gelas ni. Okey, pinggan pertama saya akan letakkan di tempat duduk yang hujung. Okey, hanya ada dua tempat duduk hujung, dan pinggan yang gelas ni pula, yang kaca ni pula, saya akan letak pada bahagian-bahagian tempat duduk yang lain. Untuk step ketiga adalah napkin. Okay. Napkin hari ini saya pilih colour yang sama juga, agak natural, which is cream beige, dan ada sedikit texture kat situ, agak corak yang bergaris-garis. Untuk cara untuk letakkan napkin, anda boleh gunakan napkin ring, tapi hari ini saya tak gunakan napkin ring lah. Okay. Untuk letakkan napkin, anda boleh pilih sama ada nak letak di atas ataupun letak di tepi. Okay. Hari ini kita akan letak di tepi lah. Now step yang keempat adalah utensils. Okay, untuk utensils saya just akan letak dekat atas our napkin tadi, kat sebelah pinggan, supaya senang untuk tetamu capai. Step kelima pula adalah cawan. Kat sini pun saya ada dua cawan, satu yang besar dan ada sedikit design, satu yang kosong. So yang besar ni saya akan letak dekat bahagian hujung-hujung lah, pinggan sekali dengan pinggan yang bercorak ni. Okay, untuk placement cawan, kita akan letak bertentangan dengan our utensil tadi. So saya akan letakkan di sini. Okay, steps yang terakhir adalah table decoration. Kalau dekat sini nampak ada a few items yang saya dah keluarkan untuk table decoration. Okay, so bunga yang besar ni saya akan letakkan di tengah. Dan kita letak sedikit candle lah untuk cantikkan dia. Okay, dan lastly satu lagi bunga yang sedikit kecil, letakkan di bahagian hujung di sini. Itu sahaja untuk hari ini. Saya harap lepas ni anda dah boleh setkan table sendiri lepas tetamu anda datang. Terima kasih.